Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachia hao. Manakam YPD Yorkingi Sat Sri Akal. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang sudi bersama pada sidang media saya sebagai wakil tunggal Third Force ataupun yang tetap mewakili Parlimen MUA. Saya panggil PC ini berkait rapat dengan perkara yang berlaku di dalam Dewan Rakyat sebentar tadi. Apabila saya mendengar ucapan pergulungan Yang Berhormat Menteri Pengerang ataupun yang melibatkan Datuk Sri Azalina, dalam ucapannya saya bangun berdiri lebih 15 minit mencari masa untuk menanyakan soalan tambahan, tetapi tidak diberikan ruang. Saya faham itu merupakan prerogatifnya, tetapi izinkan saya menggunakan platform ini untuk membalas. Yang Berhormat Menteri katakan sebentar tadi bahawa kerajaan madani adalah kerajaan yang akan walk the talk, termahusus kerajaan walk the talk. Dengan itu, kerajaan ini akan membawa pelbagai reforms, dan salah satu yang diungkapkan sebentar tadi adalah pemisahan peranan peguam negara dan juga pendakwa raya. Saya percaya ini bukanlah kerajaan walk the talk, tetapi ini merupakan kerajaan NATO. No action, talk only. Kenapa saya label ini merupakan kerajaan NATO? No action, talk only. Kerana sebelum ini dah banyak janji-janji reforms yang tertangguh dan terus ditangguhkan. Tak perlu nak bicarakan soal reforms baru, ya, iaitu di dalam parlimen kata nak bezakan peguam negara pendakwa raya. Pada bulan Mac sebelum ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri menjanjikan bahawa setiap parlimen, tidak kira kerajaan atau pembangkang, akan dapat peruntukan yang adil dan saksama. Selepas siri demi siri rundingan, kini peruntukannya masih kosong ringgit Malaysia. Parlimen Kerajaan dapat 3.8 juta ringgit ke 4.5 juta ringgit, tetapi kawasan Parlimen Pembangkang mendapat kosong ringgit Malaysia. Maksudnya sekolah-sekolah yang tidak diselenggara di kawasan pembangkang akan dibiarkan. Ia bermaksud orang susah yang berdaftar. Wah, ni Encik Gazette jatuh. Ia bermaksud bahawa orang susah yang berdaftar, ya, bahawa sistem e-kasih tidak akan dapat pembelaannya sewajarnya, kerana lazimnya mereka memerlukan bantuan daripada peruntukan parlimen yang sedia ada. Ia bermaksud bahawa akhirnya orang-orang susah di kawasan tersebut hanya kerana warna politik mereka bakal diseksa, akan diambil tindakan. Itu pada bulan Mac. Tak payah pergi jauh lagi. Mengapa saya panggil ini no action talk only? Kerana sebelum ini, pada bulan Januari yang ke-17, Perdana Menteri sendiri menjanjikan bahawa semua ahli kabinet akan diwajibkan untuk mengisytiharkan harta. Sekarang kita dah masuk bulan keberapa? Masuk bulan ke-9. Reforms asas yang dijanjikan sejak bulan Januari masih tidak dibuat lagi. Tak payah pergi jauh, pergi tahun lepas juga, ya, sebelum ini dijanjikan juga bahawa kes-kes rasuah tidak akan digugurkan. Ini bukan saya kata, ini daripada kata-katanya sendiri. Tegaskan diminta gugurkan kes mahkamah jika ingin jadi Perdana Menteri. Dan kini bila betul jadi Perdana Menteri, kes-kes digugurkan juga. Mengapa saya kongsikan liputan-liputan ini? Kerana apabila saya dengar ucapan di dalam Dewan tadi, kata ini kerajaan walk the talk, realitinya ini kerajaan NATO. No action talk only. Kata nak isytihar harta, dah 8 bulan tak isytihar lagi. Kata nak berikan peruntukan yang adil dan saksama, selepas beberapa bulan kosong ringgit Malaysia. Kata nak lawan rasuah, tak nak gugurkan kes, masih berulang lagi, masih gugurkan juga. Ini saya tak nak ungkapkan perkara berkenaan menang hari ini harga minyak turun. Saya tak bangkitkan pun soal itu. Saya bangkitkan soal perkara yang boleh dilakukan, which is within your control. Sebab itu dalam bab ini, tidak perlulah nak katakan ini kerajaan walk the talk. Saya rasa rakyat pada hari ini bila dengar perkataan tata kelola tu, orang dah tahu ini penipuan. Bila dengar kata akan laksanakan, orang dah kurang percaya, kerana telah diberikan pelbagai peluang tapi masih tak dilakukan. Sebab itu kalau nak kata, oh, kita perlukan sokongan 2/3, kalau tidak ada sokongan 2/3, reform tidak boleh dilakukan. Saya dah berikan komitmen dari awal berkenaan reforms. Jikalau perlukan undian tambahan MUA, kami akan berikan komitmen untuk menyokong. Jangan berselindung
di sebalik oh tidak ada sokongan politik, tidak ada kestabilan. Ini adalah kerajaan kalau diikut daripada soal undi di parlimen yang paling stabil berdekad-dekad lama sejak zaman Tun Abdullah Badawi, kerana ini adalah kerajaan yang ada lebih 147 majoriti. Ya, sebab itu dalam bab ini saya berharap bahawa rakan-rakan media dapat memberikan liputan supaya rakyat tahu apa apa yang dibangkitkan dan yang dijanjikan di dalam parlimen sangat berbeza dengan apa yang berlaku di luar parlimen, khususnya daripada sudut pelaksanaan. Terima kasih. Ada soalan daripada rakan-rakan media? Saya tunjukkan tiga-tiga. Ini termasuk tarikhnya sekali. Ini tiga lah. Ada yang tahun lepas, bulan 1 dan bulan 3. Ini bawah sikit lagi boleh? Okey. Sebab itu apabila dibincangkan nak bawa reform baru di dalam parlimen, saya tanya, mana yang dah dijanjikan sebelum ini? So, kalau nak kata walk the talk, kita semua tahu ini bukan walk the talk, ini no talk, no action talk only. Okay? Ada soalan? Okay. Terima kasih kepada semua. Boleh. Saya rasa soal pilihan raya nanti saya uruskan tanggungjawab di parlimen dululah. Ya. Kasih pilihan raya nantilah. Nanti kita uruskan isu ni dulu. Ada soalan lain? Wabi, kita nak tahu MOU antara YB sudah sign antara MUDA dengan Kerajaan Perpaduan. Ada bonding? Seperti yang semua ambil maklum bahawa penyertaan MUDA dalam pilihan raya lepas berdasarkan kepada electoral tag, iaitu di mana kita tidak dimasukkan sekali ke dalam mana-mana gabungan politik. Sebab itu yang menandatangani watikah adalah saya sebagai presiden parti dan juga menggunakan logo dan bendera MUDA. Sebab itu, itu perkara yang kita terdekat, saya dengan parti saya, iaitu MUDA. Bukan itu saja, saya ingat selepas pilihan raya itu sendiri, dalam proses tanda tangan memorandum pun, saya ada bangkitkan persoalan kepada sekretariat masa itu Bawahan Yang Berhormat Menteri Rafizi Ramli, adakah saya akan dipanggil untuk tanda tangan. Dia kata tidak perlu, saya hanya perlu hadir kerana akhirnya kita tidak berada dalam blok politik GRS, GPS, BN ataupun PH, tapi kita hanya sekadar menandatangani melalui electoral pact ini yang sebelum pilihan raya. Isu peruntukan itu tak dapat sebenarnya dalam apa dia cakap. Sebelum itu, Wabie cakap dapat. Saya rasa mungkin dengan Kerajaan Perpaduan, adakah peruntukan itu ada ataupun dia ada dan selepas keluar adakah ada atau tidak? Ya. Sebab itu dalam bab ini saya konsisten. Bukan setakat daripada bila saya pembangkang, bila kerajaan pun saya bangkitkan persoalan yang sama. Kerana dalam politik ni dia ada naik turun. Kalau kita menghukum pembangkang, pada masa yang akan datang dengan ketentuan Allah, kita akan jadi pembangkang juga. Tak kalah kita nak dilayan sebegitu. Sebab itu dalam bab ini saya berharap kita dapat menginstitusikan akta yang baru yang mewajibkan pengagihan peruntukan parlimen yang adil kepada semua, tidak kira kerajaan ataupun pembangkang. Sebab itu jangan bila kita dalam kerajaan kita dapat 3.8 juta hingga ke 4.5 juta, bila jadi pembangkang terus dikosongkan. Sebab ini bukan berkenaan peruntukan bagi diri saya ataupun Pusat Imat. Ramai tahu. Akhirnya kita hanya boleh memohon untuk rakyat, dan peruntukan itu akan disalurkan terus kepada rakyat ataupun kepada sekolah-sekolah, taska-taska yang ingin kita naik taraf, bina baru. So duit tu tak pergi pun dekat kita. Tapi jangan kita menghukum ya rakyat di kawasan kita hanya kerana warna politik yang mereka pilih. That is not right. Sebab itu dalam bab ini untuk kita adilkan, institusikan akta ini supaya kita melayan pembangkang seperti kita juga dalam pembangkang nanti. That's how we build a more mature Malaysia. Terima kasih. Thank you.
kalau ikut electoral pact ni, dia memang pakatan pilihan raya sahaja. Maksudnya dia hanya semasa pilihan raya. Sebab tu dia kalau ikut tanda tangan, dia pakatan pilihan raya. Namanya pun electoral pact, pakatan pilihan raya. Sebab itu berkenaan soalan ni yang diungkapkan berkali-kali, saya lontarkan balik kepada mereka lah, ya. Kalau nak saya kosongkan kerusi, ceminkanlah diri, cemin diri sendiri dahulu, ya. Mereka yang menjanjikan kepada rakyat dan dipilih oleh rakyat, mendapat mandat oleh rakyat berdasarkan platform integriti, lawan rasuah, tidak boleh gugurkan kes. Sebab itu mereka dipilih. Kalau mereka berani, pergi balik kepada rakyat, tanya, adakah mereka akan dipilih? Kalau sebelum pilihan raya mereka janjikan menang, kita gugurkan kes, mereka akan dipilih ke tidak? Jadi maksudnya tak ada kesan dari segi undang-undang? Itu saya jawab lah. Saya jawab di atas kapasiti saya sebagai Presiden Muda dan Ahli Parlimen. Wah. Untuk pengusungan tadi, dipakai untuk Amiras? Dia samalah bawah Parti Muda. Baik. Terima kasih.